Dek, dek, ayo sahur dek. Jam piro iki? Masak urung. Hei. Jam berapa lagi ki? Jam teluk punjul yo. Hah? Kayo. Aku belum masak. Kayo. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita jumpa lagi di video kali ini di channel saya, Aditya Putra Tama, keluarga terdendi. Dan ini tangi turu arep sahur. Wis jam 3 pujul terus widi. Masak rumo iki? Rumo masak iki. Wah. Untuk kui. Lah iki sing nyimpen iki. Heeh. Wis gawe rendang Pak Bos wae iki. Cocok. Wah. Iki opo, Bang? Aku sapi. Sapi. Heeh. Sing kiwe yo, sik yo. Yo, oke. Iki sing kaleng. Sing kaleng rendang Pak Bos iki. Kuwi opo? Aku ayam wae karo patin. Senengane ayam to. Oke, ayam. Iya. Oke. Set. Is langsung kita sahur. Wah. Wah. Mantap, yuk. Sik 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 tak ngambul. Eh, batal poso. Wah, urung poso yo. Oh. Ayo, wis ngantuk-antuk iki selan. Iki arep diangeti garian. Wah, bumbune wah tenan iki. Terus dagingnya, wih, potongannya juga mantep-mantep. Wah. Langsung Pak besok. Wih, potongannya dagingnya, rendangnya. Wah, rendang Pak Bos memang. Sama-sama ini. Ini kebetulan nyimpen stok makanan, jadi pas banget pas poso-poso ini naik tangi negeragapan. Wah, well aroma ini langsung mambu wae rendang tenan. Wah, ini malah wis koyo wis bodo iki, Dik. Langsung wah aromane. Wah, yuh. Jadi tenan iki bumbune kuah tenan, dagingnya potongannya gede-gede kantor-kantor. Ya iya arti jodoh ya apa dek? Sek, aku tak gulik ke ketoknya aku gawe awal posoknya gawe sambal hijau toh. Aku tak gulik ane. Isi apa? Ketoknya isi. Enak apa? Enak lah, kan suwe. Mateng kok ya? Iya. Oke, siap, siap. Wah, ini yang kedua. Sing ayam. Waduh, ayam suwe. Ini pesenannya Fatin mau. Ini lebih ini sih malah menurutku dari sini nek misal nah, iki, disini iki dua tau isine kan loro. Jadi ini sih semene ya. Sih sing digawe ini sing ukuran 200 gram. Wah, iki iso langsung disimpen ning kulkas meneh. Wah, mantap. Nah, aku iki pengen mambu aromane, makane iki tak panasi nganggo kompor. Seger tenan iki ya nambune ayam wis suwir. Aduh. Ini aromanya mantap tenan. Praktis tenan, ora dadak ngokot-ngokot iki langsung dimakem leb 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 leb. Untung untung nyimpen stok makanan nggo sahur. Nah, iki praktis banget burgerine mana sih ngene iki. Wis langsung mateng aromanya iki aku wis ra kuat iki, wis ra kuat tenan iki aku aromane iki. Iki aku kuat gugah Fatin karena Fatin mau pengen melu sahur nganggur rendang ayam Pak Bos. Sahur enggak?
pakai rendang ayam. Aku hah? Ikut. Ikut. Yo yo ayo bangun malah mengkurap. Eh? Lo gigi Fatin lagi bangun tidur. Wah ngolet. Gigi Fatin jaluk gendong. Aduh. Lo turun gini sih. Iya. Iya wes neng singgah sana nih, Dik Fatin. Biar matang dulu bu. Sudah. Wes. Ayo, tindas. Wah mantap. Greg. Tadi. Hi, ayamnya. Wah mantap. Ini langsung ngecek stok. Ngopo iki? Ngopo iki? Ya kan kamu yang ayam. Wah, Dik Fatin udah makan. Ini ya. Ikut sahur iki puasa enggak ya? Enggak. Aduh kok enggak. Oh ya, latihan ya. Wah. Ini langsung dilahap. Nasi sih. Mayu. Nasi kok iso melayu. Terus pakai apa nih? Rendang ayam suwir. Dendi banget. Terus dilalapi pakai timun. Langsung. Wah. Dres. Ya, dingin gigiku. Timune ning kulkas suwi banget anyep. Dendi enggak? Dendi banget. Ya, mantap. Nyeruput rumiyin monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Guys, aku selak arep sahur mau ora kuat pisan mambu aromane rendang Pak Bos. Selak imsak, Pak. Apa nih? Selak imsak. Oh, yuk ayo. Iki lho. Iya nek. Iki. Wah. Ki bumbune wah daginge waduh wis ayo kuat ngicipi sik iki monggo darumyen aku arep gaduh rendange sik langsung brutal ya empuk banget daging empuk. Terus rasanya gurih, cenderung manis gurih. Terus asinnya juga pas banget ya. Bener banget. Ini tak tambah ke aku sambal hijau nih yang ini kan. Wah, jos banget ya. Sambal hijau nih harus tak oles kayak gini. Set. Wah. Wih. Wes. Kemacer to iki. Aduh. Wes ana rendange, sambel ijone langsung dipuluk ning kene yo. Tambahi bumbu rendange ning kene. Iki siap santap. Des. Monggo darumin. Pas banget. Udahlah kok yo. Dua stok apa? Sambal hijau. Langsung. Ini rendang ini kayak rendang nek pas botol. Dagingnya terus semi basah ya. Terus empuk. Bumbunya yo ora pelit. Okeh bumbunya. Pedesnya sedengan. Soalnya Fatin mau maem yo blab-blab bae langsung. Nah, aku nyicipi sing ayam. Itu punya aku. Wah, langsung dinganu. Itu punya aku. Nyicip sithik. Nggih. Ayam. Iki ayame set langsung tak campur nasi bae koyo ne. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo darumin. Hmm.
Rendang ayamnya, yo ayamnya empuk banget. Terus makame enak. Ini makame kan langsung dilep. Soalnya ayamnya ayam suwir. Praktis tenan. Praktis pas ngemplok ini yo langsung ngurasan diket-teket langsung dilep empuk tenan. Loh, dagingnya yo langsung merasuk-merasuk kan. Iso ke dalam sungsum hati. Ngopo? Hati ora ana sungsume. Ayo Dik, selak imsak. Ki mam Dik. Si Widi wis. Ayo. Wah, Widi langsung sambel ijo. Nek tak duduhke iki. Iya. Gone Widi. Sambel hijau, timun, terus rendangnya sapi, karo rendang ayamnya suwir, langsung dikompliti deh ini, mantep. Aku harus cipuk rendang sapi nih meneh. Enak nggak bu ayam? Enak nggak bu ayam? Wah, enak banget dong. Wah, sambel hijau ini surat kayak gini. Wah, jos tenan. Alhamdulillah, ini jam berapa lagi? Imsak urung ini? Imsaknya jam 4.20. Aku udah ya, aku kenyang. Wah, gue Fatin tuben ini, Fatin juara satu ini udah habis. Wah, mantap. Nah, rendang Pak Bos ini ada 5 varian. Ada rendang sapi. Terus rendang tuna, rendang ayam suwir, rendang teri, lagi rendang jengkol. Regane iki seko Rp10.000. Mantap. Tergantung berate ya. Ayo seko mulai kan regane mulai Rp10.000. Iya. Ini praktis bisa sing kaya nek cah kos minggu sangu yo sing cilik-cilik. Manasine yo simpel banget, mung gali lepuke main jejas sing wis ana aluminium foil kuwi. Wah, mantep kan. Nah, alamat iki nek ning Gunung Kidul ning Krambil Dhuwur, Wiladeg Karangmojo. Wah, tonjo tenan iki. Misal sing lagi ning jauh-jauh tempat pengen ngrendang Gunung Kidul, langsung ngubungi rendangnya Pak Bos. Wis. Mantep. Besok beli lagi ya, Bi. Hah? Wah, mantep tuman. Oke, masih beres. Ada. Yang ayam masih tadi. Yang ayam masih, yang teri juga masih. Aku mau yang ayam. Oke, siap. Ki gone babi ya wis habis. Juara 2 babi. Bisa bareng aku, Bi. Wah, wis entek ya. Padahal maem dhisik aku iki. Entek bareng. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahur kita lancar. Meskipun mau sempat geragap kaget, jurung siap-siap. Lelah. Undangnya Pak Bos. Biasanya ngurip ke alarm. Tapi uji kalau ini mulai bubuk ke susu, harus ngurip ke alarm. Lelah aku gitu. Mak geragap nono sahur. Tadi aku tuh nggak bisa bangun jadi dibuka Fatin. Biasanya sok bangun dewe Fatin gini, begini wes. Aku baru ikut sahur, aku bangun dewe sini. Alhamdulillah sahur kita sudah selesai lancar. Ayo niat puasa dulu yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu somaguti an adai fadi syahri romadona hadi sanati fardu lillahi ta'ala amin. Matur sembahun, semoga ini sahur kali ini pakai rendangnya Pak Bos bisa mereferensi saat kita gedabikan bingung. Nah, jaga nih kuwi mending nyetok
rendangnya Pak Bos di kulkas aman gari tenang. Dipanasi langsung di les 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 istimewa loh jadi ini tadi ketapikan nih menaik orang kuih tetep kecandaim saiki soalnya kurang pirang menit mana ini kuih jam 4 meh jam 4 usul kurang setengah jam langku gue ya. Terima kasih yang sudah melihat video ini sampai akhir. Terima kasih yang sudah apa dek? Subscribe, like, and comment. Dan loncengnya biar bisa nonton video Papi mantap. Yang baru lihat video ini bisa langsung subscribe. Matur sembahun. Semoga kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan, kekuatan, kelancaran, dan kemudahan dalam segala hal dan diberikan yang indah-indah di bulan suci Ramadan ini oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Salam sehat tentrem untuk Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.